Oke, kembali lagi bersama gue Andri. Kali ini kita lagi mau camping ceria lagi guys. Camping ceria di daerah Gunung Bunder. Jadi nggak sama Fandi tapi sama keluarga, sama anak. Jadi nanti kita akan lihat keceriaannya di camping ceria Gunung Bunder. Nah ini yang kita bawa nih. Seperti biasa, bawa galon. Ini padahal camping cuma berdua doang sama anak, tapi repotnya minta ampun. Ini satu set peralatan masak. Tuh, piring-piring segala macam ya. Terus ini meja, mejanya belinya murah di bawah 100.000. Dan ini ada juga kursi, dan ini kotak kosong. Di dalam ini peralatan camping, tenda bawa dua aja mumpung bawa mobil. Jadi kita mau cari tempat campingnya tuh yang langsung di parkiran mobil. Dan ini alat-alat flysheet segala macam guys. Terang, lihat tuh, ini kasur. Siapa tahu nanti bisa tidur di mobil satu. Ya, ini untuk di tenda. Tuh, mantap. Ini lebih mantap lagi. Tuh, ada peralatan tidur. Ya, jangan lupa bawa masker dan uang secukupnya. Ini tadi mau dinyalain nggak bisa nih, baterainya kayak habis padahal udah dicas loh. Oke guys, sampai ketemu di sana. Perjalanan kali ini kita menempuh jarak selama 2,5 jam guys. Ini merosot terus. Ya, 2,5 jam. Jadi kita akan keluar di tol Sentul Selatan. Dari situ kan ada tol lagi tuh. Karena kalau tadi ngeliat Google Map, ya di Google Map mengarahkan ke arah sana guys. Jadi ini kita jangan lewat jalur Transjakarta. Ya, jadi sampai ketemu di sana. Kita lihat di tengah perjalanan juga kita mau beli makanan. Mau beli apa Jos? Burger. Burger apa nasi uduk? Nasi uduk ya. Ya kita mau sarapan dulu karena sekarang jam 9 lebih dan weekend pula, hari Sabtu. Jadi kita sarapan, setelah itu baru kita menuju ke tempat lokasi kita dirin tenda yang ada di sebelah mobil. Jadi camping ceria walaupun berdua tapi bawaannya banyak. Tuh lihat ya, belakangnya ada kasur. Ini rencana sih kasurnya ini mau ditaruh di bagasi sehingga kan mobil ini kan bisa dibuka tuh sofanya, jadi bisa tempat tidur gitu. Nanti kita coba kalau memang bisa ya. Sampai ketemu di sana. Oke, kita sudah sampai di rest area Cibubur nih guys. Kita lagi mau drive thru. Drive thru-nya macet. Tuh. Sampai ke situ tuh 1 2 3. Apa jangan-jangan ini mau lurus ya, bukan drive thru ya? Kalau yang depan sih drive thru nih. Masih macet guys. Antri. Banyak yang mau sarapan lagi. Masih ngantri 10 menit lebih nih ngantri nih. Jadi kalau drive thru itu kita lihat penuhnya nih sih guys. Nanti tuh di depan tuh ada booth untuk pesan terus sama bayar. Ya, setelah itu tunggu sebentar sampai pesanan jadi kita disuruh maju. Kita disuruh maju untuk ngambil di depannya lagi. Gitu loh guys. Kita tunggu ya. Nah ini dia. Lagi pesan guys. Mobil depan nanti habis ini. Baru bagian kita yang pesan. Ada mbak-mbaknya yang melayani. Oke, bagian kita guys. Bagian kita. Halo mbak. Mau pesan yang ini pak, mozzarella cheeseburger itu dapat minum ya? Iya. Minumnya pakai lemon tea. Kemudian yang paket 2x2 ayam, minumnya fresh tea. Iya. Kemudian sama coklat top, coco top. Coklatnya nggak ada pak, paling ice cream sama super cone. Oh, sundae ada? Sundae ada. Sundae aja deh yang coklat 2. Coklat 2. Udah itu aja. Ya. Ya, makasih. Ya, oh iya ya. Ya. Jadi kita harus tunggu dulu di sini guys. Sampai nanti mobil depan itu
sudah dapat orderan dan maju, baru kita maju. Kalau enggak, karena ini menghalangi jalan. Nah ini kan, nunggu dulu, karena nanti buat mobil jalan juga tuh. Ada tanda kuning-kuning kan, nggak boleh berhenti tengah-tengah. Ntar kalau mobil yang depan tuh maju yang Toyota, baru kita maju guys. Nunggu lagi. Nunggu itu memang berat guys. Apalagi nunggu cinta yang tidak ada kepastian. Aduh, ih free wifi. Ih, di dalam. Dalam luas loh guys tempatnya. Luas kan. Makanya udah mau nyampe. Oke, kita naik guys. Lagi disiapin. Lupa bawa hand sanitizer. Jadi kalau ya, new normal itu kalau nggak bawa masker, nggak bawa hand sanitizer, kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan guys ya. Ini topi waktu pas lagi hunting fotografer, namanya Tepas The Adventure Photographer, The Photographer Adventure Series guys. Jadi waktu itu kita ke Belitung, rame-rame fotografer semuanya untuk hunting di Belitung. Aduh indah banget. Ini udah selesai, lagi disiapin. Berarti rame ya weekendnya. Karena waktu kemarin waktu pas camping kita juga mampir kemari, cuma berangkatnya hari Jumat guys, jadi agak lebih sepi. Enak sih camping memang hari biasa cuti satu hari gitu loh. Itu lebih enak sih sepi. Kalau tempat camping itu ya weekend pasti rame sih. Apalagi minggu depan itu libur panjang. Jadi kita gak mau camping di saat libur panjang. Pasti rame banget. Apalagi 17 Agustus guys. Pada bawa bendera. Lu kan kalau naik gunung kan gitu. Udah ya. Bapak minumnya ada 3 ya? Iya. Lemon tea, oke. Okay. Ini yang Fresti. Fresti juga. Iya, yeah, thank you. Ini coklatnya 2. Makasih. Ini jus. Ya. Empat ayam, 2 nasi. Oke. Okay. Sama mozzarella XL paket. Iya. Yeah. Makasih banyak. Selesai, kita maju guys. Itu adalah cara drive thru. Makan waktu kalau misalnya weekend karena tadi macet itu makan waktu sekitar 20 menit guys. Sama aja pada saat kalau rame sih saran mendingan ke dalam cuci mata segala macam, parkir mobil. Tapi karena ini bawaannya banyak jadi kita mendingan drive thru. Gak mau ninggalin mobil sendirian, kasihan. Yuk. Cus, kendaraan besar, kendaraan kecil, kita belok sini. Sampai ketemu di lokasi. Kita baru keluar dari tol, gerbang tol Ciawi, ya Bogor ini. Jadi ini terminal Baranang Siang kalau salah ya. Kita ke kanan. Tadi akhirnya tidak diarahkan ke Sentul Selatan. Karena ini alternatif katanya bisa lebih safe 17 menit. Jadi kita ikutin yang ini aja deh. Yuk, let's go. Pas belok kiri nih, langsung macet. Ini kayaknya Surya Kencana nih, di Bogor. Selalu macet, always. Macet lagi guys, ini masih di Jalan Kapten. Kita masih 1 jam berapa lagi tuh ya? Sekitar 1 jam lebih lagi dah, karena mungkin di Bogor yang macet. Setelah itu sih, ini habis pertigaan sih lancar nih mesinnya sih. Nah jalannya sempit-sempit ya. Oke. Tadi ada alternatif 2 jalan. Mungkin lewat Lui Liang sama lewat sini kali ya. Tuh, Jalan Kapten Yusuf Cikaret. Oke, kita lagi pertigaan, kita ke Curug Nangka. Oh, lurus ke Sukamantri. Ini kita disuruh belok kanan. Oh, perempatan. Sukamantri lurus. Berarti kalau nggak salah itu lurus itu bisa ke ada salah satu Pura Agung.
salah satu pura seperti kayak di Bali gitu loh guys. Nah ini kita belok kanan, kita tinggal lurus ke arah Curug Nangka, Curug Seribu dan sebagainya. Ini udah jalan raya Ciapus ya. Ini jalanan nanjak terus guys. Pasti di atas dingin nih, karena kita di kaki Gunung Salak nanti kan. Wah, mantap ini. Jalan raya Ciapus tuh, lihat ada pelang ini, hati-hati menanjak. Nanjak terus. Ternyata nggak harus ke puncak, tapi daerah Bogor itu banyak tempat camping guys. Curug Nangka bisa camping, cuma Curug Nangka harus jalan dulu sekitar 200 meter ke dalam. Kalau mungkin kita lagi mau cari tempat camping yang langsung parkir mobil, buka tenda gitu guys. Komen di bawah ya bagi kalian yang tahu tempat-tempat camping yang bisa camping di samping mobil. Komen di bawah guys. Ternyata ada sebelah kiri ada Taman Sari Camp. Itu sebelah kiri itu kalau nggak salah ke Curug Nangka guys. Ini Highland Park, ini camping mewah. Setelah 200 meter, belok kiri. Oke, kita lurus ini ke arah Curug Seribu ya. Dulu pernah goes dari bawah Liwiliang ke atas nih guys. Ngiterin ini turunnya yang tempat tadi yang kita naik.